See ya. Make it real right here. With Junko NAKB. Ini cerita tentang gimana kita bertiga dari satu dari seribu orang beruntung dunia. Untuk kenapa? Oke, hit it, yeah. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Dulu sampai dunia sekarang, udah beragam semua gaya dalam pacaran. Dari yang cowok matre sampai cowok playboy. Sakit gak sakit tuh hati, yang penting enjoy. Mungkin tuh orang paling brengsek di muka bumi. Jadi parasit buat musuh kebutuhan ekonomi. Pada 1-2 cewek biaya hidupku gantung. Kan dari awal di lagu ku beli yang beruntung. Niatnya serius dan enggak main-main. Ku juga tahu apa yang aku kamu rasain. Tapi ada satu yang aku mau ceritain. Bukan hati tapi isi dompet, bicara lain. Tahu setan dari mana yang buatku terjangkit. Meluk pedoman untuk jadi pria parasit. Dari uang tuh sulit, buat makan aja gak cukup. Untung ada kamu jadi ku bisa numpang hidup. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Emang susah kalau jadi anak kos-kosan. Hidup susah semua serba kekurangan. Mana ortu udah jarang ngirimin uang. Harus bisa pinter-pinter nyari gebetan. Gak perlu yang cantik-cantik kayak Luna Maya. Yang penting dia bisa buat aku bahagia. Soal tampang itu urusan belakangan. Yang penting dia bisa kasih kesenangan. Aku memang parasit, selalu dibayari. Mau kemana-mana pasti diomposin. Terserah orang mau bilang apa, itu semua gak bakalan jadi masalah. Karena selama ini aku gak suka kamu. Selama ini aku juga gak sayang kamu. Yang ku mau cuma isi dalam dompetmu, supaya bisa memenuhi hidupku. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku. Hidup jadi parasit, buatku jadi selebriti. Gak peduli ini itu, asal aku kagak malu. Hidup udah susah dari sananya, terus mau gimana? Tuh nasib kepalan tangan, hidup pun jadi tanpa bebas. Emang udah jadi kebiasaan, lalu dari kecil minta duit 500-an. Jadi ke bawah-bawah hingga sampai sekarang. Boro-boro ke warung, ke mall aja aku jarang. Nah untung ada kamu, sambil dari punya nanti bisa ungkosin aku setiap hari kesana kesini. Jadi ku gak usah susah cari siapa. Kalau udahlah bertinggal nelfon kamu aja. Terus sekarang mau gimana? Semuanya gak sia-sia. Usaha, cerita, ku jalani semua. Gak peduli apapun yang terjadi. Hidup kayak gini tuh aku yang bakal ada happy. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Sorry kalau buat kamu marah. Sorry kalau buat kamu susah. Bukan maksud aku buat kamu sengsara, tapi inilah aku apa adanya. Oke, terima kasih buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman semuanya. Khususnya buat cewek-cewek, maafin kita ya, gak ada maksud apa-apa kok. Kita cuma bercanda doang, jangan dimasukin ke hati ya. Thank you ya, bye-bye.